Jumat pagi, tapi beliau sudah berpindah ke luar kota, maka beliau sudah sempat datang. Kami pemerintah memberikan santunan bisa digunakan untuk pemakaman beliau dan pemakamannya. Jumlahnya kita lihat dari jumlahnya, jumlahnya dari bagaimana pemerintah dan semua ikut merasakan duka cita. Bahwa ada insiden di Margo City minggu lalu. Nah, di mana ada akibatnya ada beberapa korban ya. Itu ada 11 orang. Satu meninggal dunia atas nama Umar Novandri yang sekarang di rumah ini. Pada hari ini Bu Menteri Sosial Bu Risma memberitakan kami untuk mewakili beliau ya menyampaikan santunan kepada keluarga dan nanti juga kepada keluarga atau teman-teman yang mengalami luka, pendampingan juga diberikan ya.